Cihai. Yo, Bro Wisnu. Nah, ini kita akan update lagi pekerjaannya, pesanannya Bro Wisnu ya. Yang dulu ya. Ini sekarang kita akan update. Ini lanjutkan. Sudah berbentuk keris ya, tapi nanti kita akan belum sempurna. Kita rapikan looknya. Samping itu mau bikin gusen ya, Pak? Iya, gusennya. Keloran-kelorannya geger sapinya itu loh. Tapi ditempa semua. Sekarang tempa lagi dulu. Ditempa supaya geger sapi ini nanti ya dia keluar karena ditempa bukan digerinda. Nanti biar tidak banyak menguras bahan, ini apa bahan ya? Bahan meteornya. Jadi untuk hari ini sampai nanti perbaiki lu, terus apa namanya bikin keloran sama itu, pasang ganjo ya. Kalau bisa nanti langsung akan gonjonya akan dipasang. Masukkan nih. Ya, ini nih gonjonya ini ya. Nah, ini gonjonya nanti akan dimasukkan sini. Masangnya nanti di semua dibakar ya, biar rapetnya itu bagus gitu loh. Ya, nanti ini dulu saya tempaan. Ya, di tempa. Baru bikin nih besinya. Kalau secara ini udah kelihatan siapanya adatnya. Pamor atau ya membahnya itu, membahnya udah kelihatan bagus sih. Semoga sesuai dengan sesuai dengan harapan ya. Nah, ini looknya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seal 9. Sip. Itu ya Pak sekarang ya. Ya baru sekarang. Nanti setelah ini sudah masuk proses bentuk dan grinding dan penghalusan ya Pak. Sekarang saya hidupkan apinya. Saya akan tempa. Ada kesempurnaan penempaan. Ya. Ini mau ditempa lagi. Kita akan ikutin ya di sini ya. Yuk, kita ikutin. Dan untuk semuanya jangan lupa kita ngopi dulu. Seruput. Barakan. Nah, ini alatnya ya untuk membuat kaloran atau usuk dan gusen ini. Nanti pakai alat ini. Ini yang membantu membuat itu. Jadi kaloran dan usuk itu selesai di paron istilahnya. Nah, kita akan lihat ini ya bagaimana Bapak buat usuk dan kaloran ini. Ini proses pembuatan pejetan ya. Jadi pejetannya pun ditempa ya. Tidak pakai gerinda atau pahat. Paling nanti hanya menghaluskan. Sehingga pamornya nanti itu nggak putus gitu loh. Dia turun. Ini yang membuat keindahan kerisnya nanti ya, turun naiknya pamor itu kelihatan kalau ditempa semua. Gerinda hanya untuk menghaluskan nanti pahat. Bungkulan bawangnya ya. Bagus ya. Bawang sebungkulnya ya. Bawang sebungkulnya. Jadi dibentuk di paron. Ya. Ya memang lama ya ininya prosesnya, tapi hasilnya dia
pamurnya itu turun naik. Bagaimana bisa kita lihat di keris-keris tua itu semua turun naik ya, karena digini semua, ditempa, bukan langsung diambil dikurangi dengan pahat atau gerinda. Jadi pasti pamurnya mengikuti dia turun naiknya, tidak putus. Ini dah bungkulan bawang sebungkulnya. Ya bawang sebungkul. Ya sudah di kepentingan itu. Sip. Kandah. Ya. Nah, biasanya ya kendalanya itu pada bagian lekuk ini loh. Ini kan tebel ya, yeah. Pas di tekukannya ini. Kebanyakan keris-keris baru itu ya tebal di situ. Jadi kalau ditempa begini, dipakai selesai diparon, bagian luknya pun ikut tipis dia, tapi pamur tidak putus. Karena memang susah ya, Pak, menipiskan itu, karena memang bikin luk ini kan ditempa soalnya. Ditempa jadinya tebal dia. Nah, caranya harus diginiin lagi. Lagi ditipiskan. Ya, makan waktu memang, tapi hasilnya bagus. Tarik-tarik sekarang. Ya, tuh, lihat. Bagian luknya yang ditipiskan lagi supaya seimbang dengan bagian-bagian sini ya. Cembung. Bagian cekungnya itu harus tipis. Ya. Cembungnya. Itu susah kalau langsung-langsung di gerinda, putus nanti bagian situ pamurnya. Makanya harus diturunkan dengan ditempa. Besoknya supaya dia apa itu terlihat ya, Pak. Besoknya. Seimbanglah. Seimbang ya. Seimbanglah besoknya. Nah, ini loh, teman-teman. Ini memang harus telaten ya menurut saya, dan harus boleh. Ya enggak boleh. Pukulan keras tuh harus tekan-tekan sedikit. Ya. Kan? Di sini kita bisa lihat telatennya pandai di saat mengerjakan luk-luk ini. Karena kalau dikejar waktu harus ini ya bisa saja, tapi ya main gerinda nanti. Main gerinda, hajar gitu aja. Asal-asal jadinya. Nah, di sini ya salutnya saya sama Bapto ini. Bikin luk memang sukar. Sukar ya bagian cekungnya itu. Kasih kaluarannya. Sedia kipas angin. Karena cuacanya pol panas. Kita harus dinginkan. Alat rekamnya didinginkan. Oh ya, bagi baramu yang baru pertama lihat video ini, saya informasikan sekali lagi bahwa keris ini adalah pesanan dari Bro Wisnu. Dia seorang generasi milenial, umurnya masih 23 tahun. Dia yang memesan keris ini. Keris dengan luk 9 dengan pamor Toyo Mebah atau Banyumili. Yang belum tahu proses demi prosesnya dari awal nempa itu bisa langsung lihat di, saya buatkan playlist ya, playlist judulnya, playlistnya itu Order Milenial Bro Wisnu ya, silahkan lihat di playlistnya atau nanti cek di kolom deskripsi, saya bagikan linknya. Kita akan lanjutkan hari ini ya. Let's go. Cuk. Saya salut sama beliau nih. Dia telaten, terus tidak keburu-buru ya. Makanya hasil tempaannya bagus. Salut, dan saya banyak belajar dari beliau bagaimana teknik-teknik pengerjaan keris kuno ya, itu selesai di paronnya itu bagaimana, sampai tahap apa yang baru nanti masuk tahap finishing atau gerinda. Dari pengalaman-pengalaman ini akhirnya saya bisa sedikit membedakan kalau
Oh, keris kuno yang memang benar-benar tua kuno itu begini loh pola pamornya gitu. Karena memang ditempa semua dan itu memakan waktu, memang proses pembuatannya lama. Kalau apa namanya keris-keris yang dikejar waktu produksinya ya tidak sampai segini lah pengerjaannya. Tapi nanti lama-lama kalau teman-teman main ke Trapen, Busalian atau Besalen itu tahu perbedaan-perbedaan mana keris tua, mana keris baru yang dituakan itu tahulah. Karena jejak alat itu dan proses tempa itu tidak bisa dibohongi ya. Ini sudah serasi. Kita lihat. Wuih. Wah. Sudah. Ya, nah ini ya sudah. Kelihatan sekarang apa itu namanya lurus pudak setegal sampai di sini cerai. Oh iya, jadi dirancang semua di paron ya. Saya mengurangi sedikit aja ya, nanti tinggal sedikit pakai apa menghaluskan pakai gerinda kikir pahat gitu. Nah ini sip. Oke, kita akan masuk ke persiapan lubang ganjo ya, habis ini. Ya. Kita lihat proses bagaimana melubangi ganjo ya. Jadi disesuaikan dulu, baru nanti dikasih kode ini. Ini nanti yang akan dilubang. Pakai apa itu namanya? Dilubang pakai betel nih ya. Kan pakai bor dulu. Tidak pakai bor nih, pakai betel ditandain dulu. Ini ngelubangin ganjonya tidak pakai bor, di betel. Artinya nanti efeknya itu sama, lagi-lagi sama pola pamor ya. Itu ikut dia, pamornya ikut gerakan betel itu, jadi masuk ke dalam gitu loh. Kalau bor terputus. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bagaimana proses pelubangan ganja itu zaman dulu ya begini juga. Karena kita tahu zaman dulu tidak ada bor ya. Jadi dibuat dengan dibetel. Ini maksudnya bukan mau apa namanya mau mempersusah kerjaan, tapi enggak. Ini sekalian untuk menunjukkan bahwa zaman dulu itu begini kerjaannya. Jadi apa ya, dibilang efek sama lubang ganjenya itu bagaimana? Kalau bor kan simetris, tapi kalau pakai betel nanti lubang ganjenya itu tidak simetris gitu. Itu bisa dilihat.
Oke, ini akan membuat sirah cicak ya. Cicak. Bagian lehernya itu di sirahnya. Lehernya harus miring. Nah. Yuk. Gas. Terlalu ke belakang, Mbak. Terlalu ke belakang deh. Ah, siap, siap. Gimana, Mas? Sip. Lagi dikit, Pak. Oh, lagi dikit, lagi dikit. Dah, ini. Ah, sudah. Inilah prosesnya, proses mengawinkan nih, ngerapet, biar rapet. Yes, sudah rapet. Sudah rapet, bakal. Sudah mantap. Kurang ini kurang berkok masih, bujurnya. Ya, bisa diperbaiki sekarang. Ya, udah ya. Udah masuk bunyinya. Kirang di proses kikir. Ya, kikir dan gerinda dan gerinda. Pahat ya. Siaplah. Kalau begitu. Sampai di sini kondisinya Bro Wisnu, kita istirahatkan dulu untuk sementara karena proses berikutnya adalah proses gerinda, kikir, pahat. Menyempurnakan dan membentuk ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Wisnu. Sehat, sukses selalu semuanya. Ya, tetap support pandai lokal dimanapun baramu berada. Support pengrajin lokal. Banggakan keris milenial dan Cihai.